Sudah dilakukan. Kita lanjut. Lanjut. Ke match ketiga Mas Ger ya. Tapi kayaknya kalau kita lihat tadi dari match pertama dan match kedua ini cukup sengit ya. Yes. Karena udah mulai panas mungkin dari teman-teman dari PGR. Terus juga kayaknya di sini kalau mereka juga mostly memang pemain PUBG, mereka agak ambisius tadi ya. Oh iya pasti. Tapi tadi tuh posisinya kalian sama Niko, killnya tuh cuma beda satu. Ini segel-segel lah. Gua aja. Sikut-sikutan. Gua aja. Sikut-sikutan. Tapi nanti kita lihat untuk yang pertandingan ketiga, apakah Zuzi akan ternoda kemenangan yang kali ini? Ya? Zuzi saat ini dua kali main, dua kali menang. Liquid, dua kali main, dua kali kalah. Lea, dua kali main, satu kali menang, satu kali kalah. Engine juga sama, dua kali main, satu kali menang, satu kali kalah. Oke, sekarang gantian, yuk coba tim PTR, boleh silakan di ambil lagi di score-nya. Kira-kira kamu akan ada di tim yang mana sekarang? Apakah Justy akan ada di Rino Seren lagi? Ya, lagi. Justy kamu kok suka ngelawak sih kalau dilihat-lihat ya? Seren lagi! Ini kayaknya Zuxi sono mulu kayaknya dapet. Kamu, silakan. Kira-kira Enji akan balik lagi sama Zuxi? Oh, oke, kembali lagi baca ya sama Liquid ya. Oke. Silakan dari teman-teman offense yang tadi sudah terpilih boleh. Offense, silakan offense. Maju. Silakan maju ke depan. Ayo maju. Masa terus situ aja tenang ya, tidak akan hilang. Tidak akan hilang mas. Aman. Oke, diambil mas Ger. Ini dari offense ya, ih gemes banget. Sini, namanya okay. Siapa? Lihat dulu ke arah kamera ya. Hah? Marcel. Marcel. Itu yang lagi happening tuh Tuhan memang wow. Itu Marcel. Saya mau ya. Meneruskan percayaan dan bahaya ya. Lanjut. Dika, ini siapa namanya? Niko juga. Oh, Niko. Kamu namanya siapa? Aku. Oke. Okay. Langsung aja kalau begitu kita akan mengundi posisi dari Marcel dulu. Semuzi mulu yang lain. Yang tahu itu. Okay. Semuzi sebelah sana. Nek, saya dulu, saya dulu. Biar gak tercampur. Silakan mas. Rino. Seven. Mas, sini bolanya. Ya, di sini ya. Saya di sebelah sana. Jadi Mas Niko di sebelah sini. Agung. Niko. Niko ya. Ini Agung. Ini Mas, boleh Mas ya. Oke. Nah, untuk semua yang ada di Oppo Store Service Center, aku mau ingetin lagi ya. Ini udah masuk ke match ketiga ya. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk dapetin hadiah eksklusif dari BTR Merchandise. Eksklusif merchandise-nya ditanda tangan langsung oleh BTR yang hadir hari ini di Red Alliance Team. Caranya tinggal posting aja di Instagram story kamu. Jangan lupa mention ke @OppoIndonesia dan juga jangan lupa untuk hashtagnya Oppo Reno 7 Series 5G dan juga hashtagnya Oppo X BTR Farmatch ya. Dan tentunya juga yang selama ini menyaksikan jangan di close dulu, ditonton terus sampai habis karena akan ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kolom komentar ya. Oke, sekarang ini sudah ada di dua tim ya. Ada tim Reno 7 5G dan Reno 7 5G. Dan kali ini formasinya tidak berubah. Liquid akan kembali berpasangan dengan Lea, sementara Zuxi akan berpasangan kembali dengan AG. Kita akan melihat kali ini apakah Zuxi bisa sama bersih. Flawless victory. Itu sebenarnya istilah dari Mortal Kombat, cuman ini benar-benar dia menang terus tanpa celah. Ya. Oke. Okay. Kita lihat. Dan apakah Liquid akan terus masuk ke dalam? Apakah Liquid kembali akan mendapatkan ketenangan? Iya. Di game yang kedua tadi pundaknya agak lumayan keras ya. Iya soalnya, tapi tadi Liquid masuk dapet ini loh apa? Terminator sih sebenarnya itu. Iya, 15 skill. Luar biasa. Jeda, cuma beda satu doang tadi ya, sama Niko ya. Sama Niko tadi ya. Oke, sekarang kita boleh masuk ke room ya. Sebenarnya Enji masih di. Oke, ya. Jangan lupa aku ingetin lagi karena ini adalah match terakhir. Aku ingetin lagi untuk semua yang menyaksikan saat ini di Instagram Live maupun juga di YouTube. Ini adalah
kesempatan terakhir kamu untuk dapetin hadiah eksklusif dari OPPO Indonesia. Jadi selama live streaming ini, jangan kemana-mana, jangan melek dari kolom komentar. Jangan lupa juga formatnya, nama Instagram kamu, jangan di private tentunya, spasi jawaban setiap ada pertanyaan yang muncul dari kolom komentar dari OPPO Indonesia. Dan juga yang ada di Instagram live, pertanyaannya akan di pin ya, di kolom komentar ya. Jadi pastikan kalian langsung ngecek kalau ada pin yang berubah ya. Betul. Itu pin ATM ataupun pin ya. Kalau pin ATM enak sih ya. Tapi kalau pin ATM dipajang gitu ya. Tapi dan percuma juga ya. Tapi mesin ATM, mesin ATM itu kan servis ATM-nya. Oh iya, terus servis ATM-nya ada di belakang nih. Mas Ari, halo Mas Ari. Aduh. Gimana Mas Oki melihat pertandingan yang tadi? Seru banget ya pastinya ya. Seru banget. Penasaran nanti gimana teman-teman untuk match yang ketiga kita kali. Oke, Egy sudah bergabung, silakan. Room ID-nya 11 permainan kali ini 55 11 55 149. Kayak lagi saya ulangi. 11 55 149. Yes, betul sekali. Oh cepet ya Mas Giri ya, kalau nyimpin gitu ya. Angka soalnya. Takutnya kan kalau misalnya ada hitung-hitungan. Oke. Kalau V yang merasa IQ itu harus tahu ya. Benar ya, ya. Sudah. Jangan lupa loh ya, buat yang ada di area OPPO Store and Service Center saat ini, jangan kelewatan competition watch and win-nya, karena ini adalah match terakhir. Chris, kenapa? Sebelah saya sudah siap dengan peralatan, dia menggunakan kaos kaki di jempol. Ah, sumpah. Coba kaos kaki di jempol, kenapa Mas takut izin? Keset. Oh, keringetan. Coba dikasih lah, coba kaos kaki di jempol. Nah. Oke, luar biasa ya. Ada-ada aja yang peralatan ya. Sumpah baru tahu ada. Baru tahu kan? Saya juga udah. Aku gini, aku tidak menyangka hal itu angka yang pakai. Kemudian cuma berbicara doang, beneran nggak sih? Oh mungkin ya, tapi bisa jadi sih ada orang kan yang suka keringetan ya. Soalnya gini, aku udah pernah melihat finger socks itu lah apa? Oh iya, ha? Itu merek. Salah satu merek gaming apparel yang ternama gitu, bikin gituan gitu kayak what for? Tapi ternyata ada yang pakai. Oke okay, ya. Jadi sekali lagi yang sudah menyaksikan di Instagram Live maupun juga di YouTube official dari OPPO Indonesia ya, saat ini kita sedang masuk ke match ketiga di mana saat ini teman-teman dari Digitron khususnya di Red Alliance Team hari ini akan bertanding di fun match bersama OFans dan semuanya terlihat sudah masuk ke arena. Langsung saja Mas Gir, kita mainkan. Kita akan masuk ke pertandingan ketiga sekaligus pertandingan terakhir pada sore hari ini di gelaran OPPO Reno 7 Series 5 G Fun Match with Big Etron di OPPO Store and Service Center Karawaci, Tangerang ya. Yeay. Kalau Tangerang ingatnya siapa? Apa? Ingatnya siapa kalau Tangerang? Duh, Sidul sama Andre Taulani. Mas Sidul anak Betawi ya? Ya kan pernah jadi apa? Anyway ya lanjut lagi ya, sudah mulai ya. Oke. Bersama Lea dan ada BTR Uksi. Zuksi? Bukan, ada Uksi. Oh, itu siapa? Itu Uksi Oni. Siapa tuh Uksi Oni? Ya, jangan mereka berdua ini. Oke. Kok langsung, baru mulai langsung ketawa-ketawa nih kayaknya Lea. Ada apa yang terjadi? Satu sama. Balik lagi yang merah Reno 7 ya? Iya, merah Reno 7 dan Angie biru. Terlihat sangat serius kali ini. Oh, yang tim biru Reno 7G ya. Saya harap sih kali ini Ligut sama Lea menang ya. Tolong please. Jangan sampai kata ada aku di satu kalian jadi kalah mulu. Ayo silakan. Untuk yang menyaksikan live streaming hari ini jangan lupa dicek kalau komentarnya terus ya. Wow. Oke, kemarin kita melihat Ligut karena masih situasi menghadapi seorang sebenarnya Rosi. Dua orang langsung dibantai oleh seorang Liquid kali ini teman-teman. Dari sudut sempit memanfaatkan M4 Glaciernya kali ini Liquid tidak ingin mengulangi kesalahan di game yang pertama namanya. Tapi kembali Zuxi pelan-pelan juga mulai menyesuaikan dan Angie sudah dimakil kali ini. Wow, Angie mulai menunjukkan keseriusannya sekarang ya. Angie mulai memanas dia setelah 3 match, ya setelah 2 match. Match yang ketiga yang jalan tampil berbeda kali ini kita Kimi Zaru kali ini. Oh. Menggunakan senjata SMG. Ayo, itu oh. Susu terus, 11, 12, terus. Wow. Aku support
dan UMD-nya kali ini kita lihat agak sedikit terhambat. Kembali kali ini kita lihat Mars 00 masih. Oh, Mars. Ayo, bro. Sekaligus. Ayo. Elemen Mars masih. Partial kali ini diambil oleh seorang elemen Mars. Tapi namanya sekarang kita cek oleh seorang Zuxi kali ini. 15-17 skor sementara. Waktu menunjukkan 8 menit tersisa di pertandingan ketiga. Siapa yang menang nih? Yang menang, menurut saya yang mendapatkan skor 40 terlebih dahulu. Oh, itu pasti. Karena Islam tidak boleh membela. Harus juga. Harus netral ya. Betul. Kecuali pertandingan antar negara ya. Belanya Indonesia ya. Seperti itu. Oke. MG masih dengan 7 killnya. Kali ini kita lihat berjalan menembak ke arah 1 dan 2 korban. Oh, sayang sekali tapi korban. Tapi kali ini kita lihat skornya sudah mulai pelan-pelan merangkak naik 24-18 depan oleh tim biru atau tim Reno7Z5G. 25-18 berbeda 7 kali ini. Ya udah mulai panas soalnya ini ya. Pelan-pelan sudah mulai jiggle kiri. Ayo ya. Apakah Lea bisa mendapatkan korban yang Lea menggunakan sniper Lea kali ini tanpa ragu-ragu. Seorang Lea. Jingle kanan kiri kanan kiri putar putar jadi dapat korban yang sulit yang bisa dihindari. Kayaknya memang seperti roda berputar ya, tidak selalu di atas tapi di bawah. Ini mungkin bisa jadi Rino 7 Fancy. Baik sekali, Lea sudah 9 kill kali ini. Sama Angie juga 9 kill. Tidak mau kalah kali ini kita golan masuk ke tapi namanya Lea harus mengakui keunggulan dari lawannya yang menggunakan senjata jangan pendek. Oh, kembali kali ini. Oh, ditoklokan begitu saja. 27 kali ini 4 poin tersisa dari tim. 1 poin lagi. Reno 7 Z5G apakah bisa menutup pertandingan kita kali ini? Iya, Reno 7 Z5G. Tahan dulu. Ya. Tahan dulu, kita lihat. Oh, ya finally. Uksi itu yang menjadi ini seru nih. Salah apa tuh? Uksi sama Elemen Mars killnya sama. Mana nih? Ini dari tim. Oh. Ini. Jadi dua orang peserta ini killnya sama 8. Berarti kalian harus match ulang lagi nih. Setuju ya? Hah? Perlu match ulang lagi nggak atau? Ini. Masa 8? 8. Hah? Uksi benar 9. Uksi. 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 Uksinya nggak dihitung nggak? Tenang. Nih. Tapi asisnya lebih banyak dari Uksi. Uksinya lebih banyak asis. Oke. Okay. Ya. Gimana? Gimana Panitia? Panitia, apakah kita akan one on one atau Uksi yang mendapatkan Terminator? Karena ya? Uksi unggul satu asis. Terserah. One on one lagi? Satu lawan satu. Boleh. Satu lawan satu. Tapi tunggu dulu, Mas Tia. Berarti kita bisa informasikan dulu dan mau nanya dulu pemenang dari match yang ketiga ini adalah Rio 7Z5G. Yeay. Rp1.000.000. Tapi terminatornya belum. Belum. Silakan. Kita akan lanjut ke match berikutnya. Berarti mereka one on one aja ya? Yes. Kita ada yang lagi ya? Kita ada yang lagi. Kalau one on one nya di map biasa di Rangle mungkin setengah 8 di bagian biasa. Silakan dong ya. Lamaan. Jadi mereka mau ngalungin guard juga soalnya kan ya. Oke, kalau gitu yang sudah memenangkan tadi atau sudah bermain di match yang ketiga ini silakan boleh kembali dulu. Teman-teman terima kasih jangan lupa di logout terlebih dahulu. Iya. Dan juga tentunya untuk yang menyaksikan saat ini secara live streaming jangan lupa cek terus kolom komentarnya karena banyak pertanyaan yang masih akan kita naikkan ya di kolom komentar. Yes. Roomnya silakan. Ini berarti siapa tadi? Lele Emotiko dan Marcel abu-abu, abu masker hitam. Kita. Roomnya 1204 904. Mereka berdua aja. Berarti ini enggak usah ikutan ya? Enggak dong, satu lawan satu. Oke, baiklah kalau gitu. Sudah? Sudah masuk? Duduknya di oh, enggak bisa ya. Duduknya di situ aja. Boleh jauhan enggak? Apa boleh bisa? Aja ya. Ada kabel enggak? Situ enggak apa ya? Gini aja ya, sini aja ya. Udah. Boleh. Pindah aja kamu ketahuan soalnya ya. Silakan. Oh, biar deket NG aja kamu kan kayaknya.
Enggak, dia dekat saya. Oh. Langsung dibatasin gitu. Enggak ada. Eh, sini lu. Oke. Sudah? Masuk 1204, 904. Sudah ini? Sudah? Oke. Okay. Kita akan sama-sama lihat. Oke. Okay. Untuk Zusi, Angie, Lea dan juga Liquid istirahat dulu ya. Kita lihat dulu nih dua orang hari dari Offense. Tadi aku pikir gak bakal ada yang seri, akhirnya ada juga yang seri. Iya, bisa lihat ya. Kemarin untuk dibahas. Untuk, kalau kita gimana? Apakah mereka akan ditentukan dengan adu panco atau apa? Jangan dong, kan kita fun match ya. PUBG. Oke, ini udah mulai nih mas. Sudah. Dalam waktu 6 detik, mereka akan kembali bertanding kali ini di game yang keempat selanjutnya. Jadi selama satu, posisi terkinako. Hadiah kembali Rp1.000. Lu kok bilang? Enggak. Uksi lawan Mars ini Marcel ya. Oh, sudah dimulai kali ini, kita lihat 1 lawan 1. Poin pertama didapatkan oleh Uksi kali ini. Berarti yang main itu adalah? Uksi itu ini ya, si Agung. Yang biru adalah? Marcel. Semusim lagi, ganti dong mas. Aduh. Oke. Sekarang yang merah berarti Agung masih memimpin ya? Ya. Dan saat ini sedang menyaksikan kita sedang memperebutkan pemenang Terminator atau dengan kill terbanyak ya. Kita lihat kira-kira siapakah yang akan menjadi pemenangnya dan mendapatkan Rp500.000 dari OPPO Indonesia. 3-1 skor sementara Uksi. Sengaja banget langkah yang ditembakin Uksi. Di sini tidak bisa nge-heal ya. Sekarang kita akan tunggu sampai 40 kill. Dapat tapi tipis sekali Uksi kali ini, kalian langsung ter-tackle Uksi saja. Terpecahkan tadi. Oke. Dan aku mengingatkan lagi untuk yang ada di area OPPO Store dan juga Service Center ya, baik yang menyaksikan di area depan store, untuk bisa tetap mengikuti Watch and Win Competition ya, karena nantinya untuk pemenang Watch and Win Competition bisa mendapatkan merchandise eksklusif dari BG Front Red Alliance Team ya, dan tentunya beserta juga dengan tanda tangannya dan bisa foto bareng juga bareng sama dia. 4-3 skor sementara saat ini, kita lihat dari Uksi masih unggul sementara 1 poin saja terhadap Marcel Semus. Gue pegang bawah ini terus. Iya, oke, sampai beres ini ya. 40 poin. Mohon maaf, kalau itu Tuhan memang sama itu Marcel, pericintaku itu loh, kan lagi hits banget mas. Ya mas Gir ada ini ya, berbeda usia. Aku tua soalnya, tahunnya Marcel ada eksklusif. Anyway, ini kalau sendiri emang cukup lama ya durasinya. Karena sebenarnya kalau dari durasi sama 10 menit. Okay. Cuma karena ini kan 1 lawan 1, jadi kelihatannya lama. Kalau tadi kan 4 lawan 4. Jadi cepat ya. Okay. Kalau mau dibikin 33 lawan 33, bakal lebih cepat lagi. Iya, langsung bangun. Mohon maaf nih, 33 ya paling cuma 3 menit. Iya, makanya. Mau dibikin 120 lawan 120 juga bisa. Gak ada yang menang gitu udah. Oke, Mars, ini. Oh, Mars kali ini masih tertinggal cukup jauh, 7 lawan 3 kali ini Mars. Mars itu adalah ini ya, Marcel. Mars itu udah dimana? Semusik. Mas masih penasaran kali ini, kita ada teman-teman 8 melawan 3 Oni. Mencoba untuk memanfaatkan obstacle yang ada di sekelilingnya, helikopter menjadi tempat favorit tersebutnya. Helikopter. Nah, ketahuan ya, umurnya ya, beda ya. Kali ini seorang Uksi, helikopter baru. Oh, baru dibikin ya? Baru itu, helikopter baru. Oke, ini kita sudah melihat yang saat ini menyaksikan secara streaming. Yang berwarna merah itu adalah Uksi itu adalah nama aslinya Agung. Agung dari tim Reno 7. Benar. Sedangkan yang berwarna biru itu Marcel. Adalah Marcel. Oke, dari tim Reno 7. Ya. Jangan lupa untuk semua menyaksikan, tetap pantengin terus kolom komentar ya, dan jangan lupa follow Instagram @OPPOIndonesia. 10-4 kali ini kita menyisakan waktu 6 menit saja. Boleh tepuk tangannya dong untuk mendukung 2 player kita kali ini. Yeay. Yang semakin semangat. Dan di luar tepuk tangannya. Oh tidak ada. Di luar tepuk tangan juga itu mereka.
kita dengerin soalnya ya. Mas Divan, kemudian Mas Divan. Kita udah menang ya Mas ya. Mantap dari kita toh. Yang menang bebas. Tadi kalah kabinet ya. Mantap. Okay. Emang kalau ngomongin mantap tuh gak kurang enak ya Mas ya? Bekas soalnya. Sama yang bekas tuh kurang enak. Makanya beli aja yang baru di Nasdaq series lagi. Betul. Dengan teknologi Oppo Glow. Wow. Kapasitasnya sangat luar biasa sekali. Dan juga baterainya juga luar biasa besar sekali kapasitasnya. Oh. 11.5 jauh meninggalkan kali ini. Menyisakan waktu 5 menit saja. Dan saat ini masih unggul oleh Agung. Ya, dengan username Uksi. Kenapa Bang? Fungsinya pakai baterai yang depan ya? Soalnya, jadi ini ada yang inilah di komunitas PUBG Mobile. Okay. Itu ada kelakar, uksi-uksi. Oh. Jadi nggak bisa bedain mana Zusi, mana Lursi, uksi-uksi pakai u. Ini beneran nih? Beneran. Oh, gitu. Kayak ada ini ya, komunitas. Kan Zusi, uksi, bisa bedain itu uksi-uksi. Oh, gitu. Ya. Nah, Zusi sendiri gimana Zusi perasaannya Zusi? Zusi, ngobrol main kedua, aduh, kalah loh tadi lo kalah. Kamu nggak jadi flawless picture nih jadinya tadi hari ini tadi, ya? Tadi ketiga kepul pasti. Terus? Apa katanya? Ini dari aku agak-agak suka speechless sama itu pemilihan kata-katanya. Bagas itu saya suka sekali kalau interview dia, itu senang. Jawabannya bikin saya nggak bisa mengucapkan lagi ke umum soalnya. Emang apa bang? Tadi jadi sedang. Apa tuh? Gak boleh. Oh, gak boleh. Apa sih? Kita gak pakai mic sih tadi, Bagas. Ya. Tapi kita sama-sama menyaksikan saat ini ya, masih unggul. 14 menit tersisa kali ini kita lihat. Dan saat ini sedang mencari pemenang. Siapakah yang akan mendapatkan Terminator di match ini ya. Oke. Marcel kembali mendapatkan poin elimination-nya atau poin nilainya kali ini. Selusi. Iya, ini juga kalau yang masih berada di Oppo Store dan service yang kesalahan ini jangan lupa watch and win competition masih berlangsung ya sampai match ini berakhir. Jadi pastikan kalian posting sebanyak-banyaknya kegiatan fun match with digital hari ini bersama dengan Rino Service Series 5G. Jangan lupa mention dan juga gunakan hashtag-nya ya. Masih bisa kamu kejar, kita lihat kali ini 14.8, misalkan 3 menit saja, 6 poin. Ini capek ya, kalau beneran ini lari-larinya capek loh. Ya, iyalah, karena untuknya kayak botas, terus jatuh, naik-naik gitu. Untuk game doang kan? Dan tentunya Gary pasti udah pernah cobain dong main PUBG pakai Rino Server Series 5G. Oh, udah. Tadi kan tadi kan habis namanya juga panci. Namanya juga pasti dong kan. Oke. Okay. Gimana tadi pada saat menggunakan Oppo Rino Server Series 5G? Sangat menyenangkan. Jadi istilahnya sambil nungguin sebelum mulai market, mulai acara di depan situ sempat main 1-2 game dan memang pengalaman bermain menggunakan Rino Server Series. Kebetulan aku pakai yang Rino Server Series 5G. Apa ya, beda banget lah dengan, dari pegangannya juga di bisnya kayak dibilang karena itu apa ya, handphone yang bisa dibilang desainnya itu bagus banget, terus ringan, gak berat, dan gak panas. Itu penting sih gak panas ya. Tapi kalau lebih panas lagi bisa sih mas, laki-laki coba, panas gak? Enggak ya. 16-11 kali ini, 2 menit tersisa. 16 diduduki oleh Agung. Usi. Agung ya. Oleh Agung. Sama yang Rino 7Z itu adalah lebih ke tampilannya ya, betul ya Mas Kir ya. Kalau misalnya mau tahu bisa langsung saja ke area Oppo Store ya untuk rekan-rekan offline saya ada di area ini sekarang juga. Yes, jadi langsung saja. Mungkin di sini harus kita belanja. Boleh tuh belanja ya, karena apalagi kan juga ada promo soalnya ya di Service Center sampai Desember 2022 loh, lumayan bisa 30%. Ada PPP. Apa coba PPP? Apa? PPP? Apa coba? Ada Mas Aryo! PPP! Ya? Bukan partai pastinya. Bukan! Jadi PPP mas! 21-11! Oke, 21-11! Masih agak jauh ya, 9 poin. Uksi meninggalkan Marcel Semusi. Masih loh ya, udah menit lagi Mas Gian yang tersisa? 52 detik! 52 detik! Kira-kira siapa kan? Yang akan
mendapatkan gelar Terminator di match ini. Di pisau yang tadi ini dari depan banyak kalau pendukungnya loh bu, sampai ngumpul kerumun gitu luar biasa. Jika mungkin tersisa 9 dan 10 poin, Marcel masih kejalan jauh sekali dan terkali masuk kembali dijatuhkan dan ada notifikasi 100K. Aduh, gak tau kenapa lihat. Eh, ada lagi. Marcel, kembali Marcel karena kita akan mengejar seorang Uzi. Tapi Uzi bisa langsung putar balikkan 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, habis. Menjadi beban bagi teman-teman dari Mas Ivan ya. Match kedua ketiga cukup sengit dan match ketiga tadi kita harus sampai ada tie break lah untuk Terminatornya karena memang mereka ya itulah mereka sangat ingin sekali menunjukkan performanya karena mereka yang pertama mereka main menggunakan Dino Seven Five Star. Oh pasti jelas. Series jadi pasti mereka sudah sangat optimal sekali. Betul. Dan ingin terlihat baiklah karena apa? Perangkatnya atau defense-nya sudah bagus, team match-nya juga oke, masa aja performanya gak bagus juga. Betul, karena itu adalah fungsinya kalian ikut pake match hari ini. Yes. Dan cobain pake Reno 7-5 Gear, terus jadinya kayak langsung, habis beli ya, langsung ke sana. Langsung, ya. Melipir ke depan ya, untuk GCP ataupun langsung beli Reno 7 Series. Ya, dan bisa mendapatkan pengalaman bermain yang sangat luar biasa. Betul sekali ya. Dan juga untuk yang sudah ada di area Oppo Store dan Sony Center saat ini, kalian nantinya akan mendengarkan ya pengumuman siapa yang akan menjadi pemenang Watch and Win competition hari ini. Nanti tidak sekarang ya, ditunggu saja. Yang penting aktif terus aja posting di Instastory kamu. Tapi sekarang kita akan masuk ke video announcement. Yes. Saya akan undang terlebih dahulu Mas Aryo. Boleh sama Mas Aryo, boleh diminta tangan kami hari ini bersama dengan teman-teman dari VGR. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk Mas Aryo. Nanti Mas Aryo akan menyerahkan hadiah untuk para pemenang match hari ini ya, baik dari match seri 1, 2, 3 dan juga Terminator-Terminator yang ada. Mungkin Mas Aryo boleh disampaikan dulu tadi kesan-kesannya pada saat menyaksikan masing-masing match dari tadi ada Media, Ova, dan juga Biji Provers. Benar, yang kesannya? Iya, tadi kan ngeliatin terus tuh kan, nge-posting apa-apa nih, video-videoin. Memalukan sih yang dari akun saya, dari media yang sudah menang. Yes. Siapa pakai akun Mas? Hah? Ada tuh yang pakainya yang gak menang, nol doang gitu. Waduh. Padahal skinnya ada berwarna-warni. Iya. Jaga akunnya. Jaga agar win rate-nya tetap terjaga. Aduh. Tapi yang pasti Christine, terima kasih banget nih buat teman-teman yang sudah ada di sini. Dari teman-teman media, Big Troopers dan juga Oveng sudah senang-senang bareng dengan Oppo Indonesia. Sudah experience dengan perangkat Reno 7. Jadi mungkin teman-teman yang belum pernah nyoba, sudah nyoba Reno 7 Series 5G untuk bermain PUBG. Oke ya, gimana? Oke, Pak, langsung kita sudah deal ya. Iya, ditunggu ganti loh ya, jangan dikasih ya. Ini yang ikutan itu harus langsung beli. Iya, betul. Karena kita akan pantau di sosmednya. Karena itu sudah mencatat, itu kan ada sidik jari tuh. Iya. Kita sudah mengamankan sidik jari teman-teman. Kalau dalam jangka waktu 7 hari tidak mengganti smartphone namanya akan meledak dalam sidik. Iya. Serem ya. Betul. Jadi kan juga selain itu kan juga Oppo juga punya kerjasama yang erat ya, terutama dengan PUBG Mobile.
pertama attention mobile. Jadi sebenarnya akun kalian bisa gampang saya hilangin. Betul. Kalau tidak ganti. Sekaligus Oppo juga sudah menjadi kerjasama dengan pastinya Badan Intelijen Negara ya. Jadi kalau kalian lagi istirahat sore-sore, ada yang parkir kijang lama di depan rumah, masuk aja, nggak usah diliatin kayak itu siapa? Iya, saya tahu, saya nggak ganti, Oke, ada lagi Mas Arya, ya, tapi yang pasti ya, saya terima kasih banget buat Tompang sudah hadir di sini. Sudah sama-sama sangat senang dengan Oppo Indonesia dan juga Bigetron dan juga dari teman-teman BTR Alliance, terima kasih sudah menemani teman-teman di sini memberikan pengalaman walaupun singkat, tapi yang jelas kita sudah senang-senang bareng-bareng, sudah bisa mencoba perangkatnya, mungkin ada pelajaran yang mau diambil ya dari teman-teman BTR Alliance, mungkin kalian gimana caranya harus sabar, harus membuat strategi dan lain-lain. Tapi yang jelas pengalaman ini jadikan sebuah pengalaman yang mungkin berharga ya. Mungkin nggak bisa ketemu kalian kapan lagi melawan pemain-pemain yang profesional. Selain melawan orang tua ya kalau di rumah. Yang dilawan pemain pro aja, orang tua jangan dilawan ya. Jadi nanti durhaka. Kalau Sari Duraga, nanti itu contohnya Mas Ari. Mas Ari itu rambutnya, bukan diwarnain. Bukan. Efek azab memang. Orang-orang tua, ini jamur-jamurnya. Oh, jadi buat teman-teman yang lagi menyaksikan live streaming hari ini, mungkin bingung ya mana Mas Ari. Udah ya, cukup kasihan Mas Arya. Habis ini nanti tim Mixa seluruh orang lagi live stream ini tayang ini seluruh dunia. Iya, memang itu tujuan kita. Oh, langsung aja, kita akan masuk ke pembagian hadiah. Dan tadi Mas Yer, untuk tim yang menang ya di masing-masing match akan mendapatkan hadiah senilai 1 juta rupiah dari Oppo Indonesia. Dan juga mendapatkan hadiah tambahan 500 ribu rupiah untuk warga Oppo Indonesia. Langsung saja untuk match yang pertama. Pertama tim tadi, media ya. Dari teman-teman media. Yang dikemenangkan adalah tim Rino 75G. Ya, Mas Chandra, Bikon dan Mas Chandra. Mas Chandra pemenangnya. Dan ada kontribusi. Tolong. Kesepakatan aja, kalau Tiffany gak maju juga gak apa-apa. Kayaknya lu jadi beban ya emang deh ya. Dari 4 orang lu doang yang gak ngekium mati mulu. Betul, tadi juga ID saya dikata-katain gak bisa ngekium. Baru kali ini kalah tau gak bisa ngekium, nyalahin ID. Iya, ID orang lagi. Oke, untuk ini adalah pemenang match yang pertama ya. Jadi silakan dan juga terminatornya ya. Pemenangnya adalah Mas Chandra. Tepuk tangan dulu buat Mas Chandra. Jangan tepuk tangan buat Mas Ivan boleh? Ya harus. Silakan. Ayo berdua boleh silakan di tengah-tengah yuk terima hadiahnya berfoto bersama dengan tim BTR juga ya. Berdua dulu. Mas Chandra ini berfoto aja. Aduh, tapi kadang-kadang gitu kali ya, dalam tim itu harus ada yang mengalah ya, seperti salah satu contohnya Mas Ivan yang hanya dijadikan umpan. No, kira-kira saya juga bingung kenapa kamu gak ada nembak siapa-siapa ya Mas Ivan ya. Oke, selamat sekali lagi Mas Chandra dan Mas Ivan, melihat ke kamera di sebelah kiri. 1, 2, 3 dan satu lagi, yang ini ya. 1, 2, 3 kita lanjut. Okay. Untuk pemenang yang terbanyak Mas Chandra berapa mendapatkan hadiah senilai 500 ribu rupiah. Mas Iman udah ya kita dulu ya. Mas Chandra dengan kill sebanyak 11 kill tadi berhasil dibukul oleh Mas Chandra ya. Kita lanjut untuk match yang kedua. Tadi pemenang
nggak bikin lupa. Yaitu pemenangnya dari Rino, Steven, PUBG. Yaitu ada Niko dan Lele. Silakan Mas Niko dan Lele boleh maju ke depan. Oke, ini dia dari pemenang match yang kedua. Ini adalah teman-teman dari Biji Proper atau fansnya BTR ya. Selamat. Itu apa tuh di atas tuh? Semangat Eji, enggak ya? Bukan ya? Apa sih? Apa sih? Gak tau tuh, apa sih? Itu Mas Ari. Oh, tidak terbaca. Oh, tidak terbaca. Ini sekali dulu foto dulu di atas tengah. Teman-teman BTR, satu, dua. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Oke, dan untuk pemenang kill terbanyak itu sebagai terminator adalah Niko dengan jumlah kill sebanyak 14 kill ya. Silakan Niko berhasil memenangkan konflik internal tadi ya, single-single tahan ya. Sampai karena ya. Bedanya cuma satu ya. Dua. Silakan lihat ke atas dan oke, selamat sekali lagi Niko. Udah mau saya ambil portnya, yang penting udah dapat hadiahnya. Berikutnya, kita masuk ke match yang ketiga, Mas Yer, ya. Oh, Mas, yaitu tim yang berhasil melakukan pertandingan adalah tim Rino Sahar Zee. Ya, gantian sekarang ya. Mas Marcel dan Mas Agung tadi ya. Mas Marcel, selamat ini ya. Silakan, di tengah-tengah. Ini kayaknya terus, ada terus ya, sama Marcel, sama Mas. Itu lu baru tau kan kalau buat Genji, kayaknya kan jaman kita kuliah, lu mana pernah kita kayak gini ya. Ya, belum pernah ya. Belum push up. Oke, silakan. Rp1.000.000 untuk match ketiga yang mana adalah pertemuan dari offense ya. Ada lagi. Mas Agung dan Marcel. Ke. Ya. Dan untuk kill terbanyak atau terminator karena tadi kita ferry ya, silakan boleh kembali duduk Mas Marcel. Ini dia Mas Agung. Ayo boleh fotonya mana? Foto ini jempolnya. Oke. Selamat sekali. Aku mau coba baca tulisan itu enggak baca. Mas Ari, I love you. Oh, Mas Ari, I love you.